Menara Saidah, sebuah gedung tua yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai pusat perkantoran. Namun pada tahun 2007, gedung ini ditutup karena fondasinya yang miring dan dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Lama tidak dihuni, Menara Saidah menjadi gedung yang terbengkalai dan angker. Menara itu kini hanya menyisakan kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Warga sekitar dilaporkan sering melihat penampakan hantu wanita berbaju merah yang menghuni menara tersebut. Satpam penjaga gedung seringkali jadi korban keusilan dari penghuni tak kasat mata itu. Ada kisah tentang seorang satpam penjaga gedung pernah dimintai tolong oleh seorang wanita untuk diantar ke lantai 14. Namun di dalam lift, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Satpam itu pun langsung lemas karena ketakutan.